Kabupaten Lebak? Kasus DBD di Kabupaten Lebak tidak jauh dari kasus-kasus tahun sebelumnya. Sampai saat ini di awal Januari dan memasuki bulan Februari tercatat di kami sebanyak 92 kasus, baik itu yang suspek ataupun yang sudah terdiagnosa DBD. Suspek itu dicuriga, kemudian kalau yang sudah terdiagnosa itu berarti sudah. DBD itu disebabkan tadi, apa namanya, ya penularannya ya tentunya kita ketahui bersama, nyamuk Aedes aegypti, yang memang pada saat di musim penghujan ini semua warga masyarakat harus waspada, di mana ya kita lihat jangan ada penampungan misalnya dari kaleng bekas, kemudian ban-ban bekas, itu semua harus disingkirkan karena itu menjadi tempat yang nyaman buat perindukan nyamuk. Kalau 92 kasus itu ada di mana aja? Oh, tersebar di 13 kecamatan. Ya, kecamatannya ada, tapi saya harus buka dulu ininya. Itu sama dengan kecamatan-kecamatan sebelumnya yang memang sudah apa ya, mereka tiap tahunnya biasanya sering gitu. Ini juga memang tadi keaktifan dari ya warga untuk memang saling peduli. Kalau dulu kan sering ada gerakan Jumat bersih dan sebagainya. Nah, ini yang memang harus kita tingkatkan kembali karena penyakit DBD ini adalah penyakit akibat lingkungan. Sampai saat ini diketahui ada 4 orang meninggal, ya, baik itu kasus di dalam ini atau mungkin yang berkaitan Lebak tapi ada kebetulan ada di luar.